ini pukul 10 malam, tapi tidak malam, mataharinya masih kuat. Tuh, lihat, au, menyorot mataku. Double cream harganya Rp89 dan ini harganya Rp75. Sour cream dan double cream ya. Kita beli telur 2 ya teman-teman. Satunya 1.18, jadi kita beli 2. Teman-teman, hari ini kita akan beli barang-barang yang sudah diringkus ya. Yang ini harganya 11p, 11p, yang ini harganya 18p. Tapi ini harus dimasak cepat-cepat ya, teman-teman. Nah, ini juga kita beli 25p. Ya, beli toge, beli bebek, beli lecus sama kacang panjang. Ya teman-teman, kita beli leces harganya 20 pence. Nah, yang ini 31 ya, bayam, dan ini celery 38. Nah, lihat kan orang yang di sebelah kang aku, dia shoppingnya pinter banget, semua cabbage-nya dibeli. Jadi kita lihat lagi. Nah, ini juga nih teman-teman. Ini juga lagi diskon 25 pence. Masih bagus. Kesari yang agak mendingan. Nah, tuh teman-teman. Kita ambil yang ini. Kita beli juga 25 pence. Ini lettuce-nya. Jadi kita beli semua yang sedang direjus ya, teman-teman. Nah, ini adalah section yang sedang direjus, tapi barangnya masih bagus semua, teman-teman. Tapi harus dimasak dalam 3 harian ya. Teman-teman, hari ini ya supermarketnya banyak barang yang kosong. Tuh, lihat. Di section lain juga banyak yang kosong. Nah, lihat nih, buah-buahannya udah tinggal beberapa biji saja, lihat tuh.
banyak yang kosong. Tuh teman, nah teman-teman lihat kan banyak yang kosong. Tuh. Teman-teman kita beli rosemary harganya 70p. Beli pacarnya Dedi Ian. Garlic teman-teman satunya 25p, jadi ini 50. Kita beli dua. Kita beli tomat harganya 48p. Seberat 250 gram. 48p harganya. Kita beli ketimun harganya 43 pence. Yang kosong. Tuh teman-teman kosong semua. Terigu 1,5 kilo harganya 60 pence. Kita mau bikin gado-gado lagi, Dedi Iannya minta gado-gado, makanya kita beli sayuran hari ini. Kita beli saus tomat harganya 43 pence teman-teman. Kita beli dressing for salad harganya 85. Kita beli coklat cookies harganya 39 biskuitnya. Kita beli dua. Ini area biskuit semua nih teman-teman, murah-murah. Ginger. Beli biskuit ginger harganya 45p. Kita beli biskuit coklat harganya 42p. Teman-teman di sini, area sini, ini biskuitnya semuanya murah-murah, 10 ribuan semua. Dan kita juga beli Molly yang gingerbread harganya 25. Kita beli ya. Nah. Kita beli gelatin ya, teman-teman, 1.20. Harganya 1.20 pence. Nah nih teman-teman, sebenarnya belanjaan hari ini itu jauh lebih mahal daripada supermarket Asda. Tesco itu agak lebih mahal nih, 85, biasanya 60 pence, ini 85. Lebih mahal kita belanjanya hari ini. Kita beli
beli mozzarella, satunya 43 pence, kita beli 4. Kita beli cheese, Red Leicester, satunya 1,79. Ini lebih murah daripada supermarket lain. Satunya 1,79. Sekarang aku mau cari soft cheese. Aku beli 2 ya. Aku beli ini juga, satunya 1,25. Aku beli ini satunya 1,79. Aku juga beli ini satunya 2,50. Aku beli ricotta, satunya 1,20. Ricotta cheese ya, aku beli 3. Oke. Kita beli mayones harganya 40 ribu. Kita beli butter untuk roti, satunya 95. Kita beli butter yang untuk roti ya teman-teman, 3. Satunya 55. Kita beli peanut teman-teman, harganya 46 untuk bikin gado-gado, pakai ini langsung jadi. Kita beli kentang chips untuk si bujang, harganya 88. Nah nih teman-teman, ini boleh juga nih kita beli kerupuk udang, satunya 88 buat gado-gado. Satunya 88 buat gado-gado. Six, no, this one, right, this one. Kita beli chicken nugget yang ukurannya 250 gram, satunya 1,50. Teman-teman, kita beli beetroot, harganya 50 ya. Sabun batang harganya 80.
Jadi hari ini kita sekitar hampir 40 mungkin ya, keluar uangnya hampir 800-an, tapi saya nggak tahu nih jadinya berapa. Oke teman-teman, kita sudah selesai belanjanya. Nah hari ini aku keluar uang hampir 40 pounds, persis dengan perkiraan aku. Jadi ini total belanjanya sekitar 38.37 pence. Jadi 38 pounds, .37 pence kita keluar uang. Nah sebenarnya nilai ini bisa sekitar 55. Karena kita tadi beli barang-barang segar yang di reduced sections. Jadi agak murah gitu loh teman-teman kita belinya tadi. Misalnya dari 1 pounds cuma bayar 50 pence, yang harganya 1.25 kita cuma bayar 30 pence gitu. Tapi makanan itu, umurnya makanan segar itu hanya berlaku 1 minggu. Jadi persis banget kita belanjanya memang untuk mingguan kan. Jadi kita dapat banyak hari ini. Kita belanja sekitar 60 item. Tapi item-item yang kita belanja ini banyakan juga tidak kita ambil gambarnya karena terlalu banyak. Kita hanya berbagi dengan kalian gambar yang memang kalian bisa lihat ya. Siangnya di sini saat ini adalah mau jam 10. Lihat nih teman-teman. Suasana belanja di jam 10 masih jam segini ya. Oke, teman-teman. Kita dapatnya 2 kantong. Tapi sebenarnya ini kantongnya kantong giant. Seharusnya kita kalau di kantong yang kecil-kecil gini kita dapatnya 8 kantong lagi. Tapi karena kita belinya belanjanya langsung kantong besar, kita kasih 3 kantong. Nah ini dia struknya, 38.37. Jadi segitu aja liputan kita. Sampai lupa ngomong sama kalian, ininya belum dibuka. Gitu aja ya, sampai ketemu lagi di shopping selanjutnya. Aku akan shopping di Chinese supermarket yang belum kita pernah liput. Jadi kalian saksikan terus ya. Jangan kemana-mana di channel aku. Buat yang baru mampir, please like, share, and subscribe.